rezekinya. Ini buat yang punya wong kono omahe di Pati ini udah aku borongin semua nih ya. Ini beras karung. Tadi berapa Mas berasnya Mas? 350. 350 sama ini komplit pokoknya habisnya tadi 500.000 Ibu ya. Ini Bu apa ucapannya Bu buat udah ngasih ini? Terima kasih Mas yang ngasih bantuan ini. Mudah-mudahan Mas dapat tambah rezekinya tambah banyak. Amin. Tambah diberi sehat, diberi kemudahan. Amin amin amin. Rezekinya tambah lancar. Amin. Panjang umur. Ya, ya udah, Bu ya makasih Bu. Mas, makasih Mas ya. Ya. Nih tadi dapat. Biar diangkatin nanu. Kuat 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 Mas. Kuat kuat kuat. Nih, teman-teman, jadi tadi dapat beras karung Bu ya. Nih Bu, enggak apa-apa Bu. Nah, ini jadi dapat beras karung teman-teman nih. Sekarung sama itu komplit sembako teman-teman, telur, mie juga tadi. Nih seneng banget nih. Tuh dibagi juga sama temannya itu. Nih dibagi sama temannya juga ini ya. Tadi siapa namanya? Wasi. Enggak yang itu kok. Wahyu. Enggak yang itu yang dikasih tadi. Oh Deka temannya. Tadi dikasih juga teman-teman, dikasih jajanannya juga itu. Nah, sini dulu di sini Dek, enggak apa-apa, Dek. Ya, oh, malu kayaknya. Jadi dikasih jajanan juga tadi. Nah, seneng enggak Dek nih dapat neneknya dapat bantuan nih? Seneng ya? Wahyu, Dek, Wahyu seneng? Seneng. Apa ucapannya buat yang udah? Terima kasih ya. Apa ucapannya? Makasih. Nah, jadi udah dapat beras, jajanan juga nih, susu nih. Oke, terima kasih pokoknya tadi buat udah ngasih ini buat keluarganya Ibu Ani ya. Ini udah ngidupin cucu-cucunya 3 nih teman-teman. Nah, ini jadi keadaannya sore-sore nih. Nih suruh bukain Om ini. Nah, coba saya bukain Om. Wow. Udah bisa. Gimana enak gak jajanannya? Mau lagi gak jajanan? Ini kalau di sini biasanya mainnya di mana mainnya? Mainnya di mana? Di sini aja. Tadi katanya ke sawah tadi. Tadi katanya ke sawah. Ke sawah. Ngapain ke? Kalau ke sarean ngapain? Nah, Dek, Dek Wahyu lihat sini dulu. Dek Wahyu. Ngecar jalan. Bantu ngecar jalan. Apa udah bisa ngecar jalan ini? Mainan pasti. Kalau di sarean ngapain Dek Wahyu? Aku ngehel. Oh. Jadi kayak gini teman-teman. Tuh, dedeknya di dalam itu. Wah. Tadi udah berbagi juga nih sama itu, anak kecil yang di situ tuh dikasih jajanan juga ternyata teman-teman nih baik banget nih. Nih masih barengan nih. Cucu-cucunya Ibu Ani nih teman-teman. Tadi habis dibeli jajanan siapa ini? Siapa? Mas Gun. Bukan tadi dari anu. Dari party. Oh, dari party nih Dek nih. Nih Mas Gun ada titipan rezeki lagi nih. Nah, sini dulu sini, aduh sini. Ah. Ini ada titipan rezeki lagi dari Mbak Ayu yang ada di Cilacap ini Dek nih. Nah, buat jajan nanti ya. Bisa buat jajan ini. Ini dari Mbak Ayu di Cilacap. Nih. Mas. Ini tangan apa? Tangan apa? Tangan. Kalau tangan kanan yang baik. Ya. Ya ini 50.000. Makasih. Ini 50.000. Nah. Dek, ini Om Gun pengen lihat tasnya boleh nggak sama sepatunya kayak apa ini? Boleh nggak bawa sini gitu? Yuk. Boleh. Ayo. Boleh. Ayo. Ayo anu juga bawa sini ya. Biar kelihatan ya tas atau ikut ke dalam aja yuk. Oh bawa sini ke dalam aja ayo.
Di mana nih? Oh, di sini tasnya. Tasnya di sini. Mana tasnya? Tasnya ini. Oh, tasnya ini. Coba tas liatin. Di bawah sini tasnya, sepatunya coba. Nih tasnya. Kalau sepatunya mana sepatunya? Masih bagus ya sepatunya? Oh, masih bagus. Ini tasnya. Ini tasnya Dek Anu, Dek Wahyu. Tasnya Dek Wahyu ini. Kalau tasnya Mbak Eri mana? Ini kalau punya Mbak Eri udah mau rusak, Mas. Oh, ini nih sepatunya. Oh, udah bolong, Bu ya? Iya. Ini tasnya coba dibawa sini, coba ke sana aja ya. Biar kelihatan sini, Dek. Ini tasnya bawa sini, bawa sini. Bawa sini. Yuk, sini 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 biar kelihatan sini ya. Saya gelap di dalam, teman-teman. Nih, ini tasnya. Iya, oh, enggak apa-apa. Ini, Dek. Ini jadi tasnya Mbak Eri ya? Oh, ini tasnya. Duduk sini dulu, Dek. Coba deh, ini tasnya di Eri udah bolong, teman-teman nih. Oh. Sepatu. Sepatu ya. Sepatu. Oh, tas. Aduh, kok tas kan. Tas. Nih. Coba lihat sini dulu. Nih, jadi ini tasnya udah bolong, tas lagi. Sepatunya udah bolong. Udah bolong, ini tasnya ini. Di Eri cuma satu ini tasnya, iya. Dulu banyak, sekarang oh hilang, tinggal satu ini. Reja udah kayak gini teman-teman tasnya. Coba pegang dek. Nah, tuh tasnya udah kayak gitu, sepatunya juga udah bolong teman-teman. Ini coba pegang dek tasnya, sepatunya dek. Tuh sepatunya udah bolong teman-teman. Yeah, jadi ini nih. Tadi juga udah dapat rezeki juga dari Mbak Ayu Cilacap nih, uang 50.000, 50.000 sama itu juga udah dikasih 50.000. Gimana ucapannya buat Mbak Ayu? Terima kasih. Seneng ya? Buat apa nanti uangnya? Buat jajan. Buat jajan ya, buat jajan. Ibu siapa? Bu Ani. Ya. Sini dulu bentar Bu ya. Ya. Nah, bentar Bu. Ini ibunya duduk sini dulu, Bu. Iya. Ini memang tas sama sepatunya cuma ini, Bu, ini. Iya, udah rusak semua. Oh, udah rusak. Iya, udah rusak semua. Ini udah 1 tahun, Mas. Oh, udah 1 tahun. Nek setiap tahun tuh mesti ganti. Boleh rusak ini aja seperti ini. Ini udah sobeknya ini udah berapa lama, Bu, sepatunya? Ya udah agak lama. Ya. Ini jadi udah nih, coba ya. dibuka sepatunya. Tuh sepatunya udah seperti ini ya. Udah lepas nih teman-teman. Lepas nih. Ya. Ya, ya. Jadi ya. Nanti mudah-mudahan bisa beli sepatu ya Bu ya, baru amin. Lagi Bu ya. Iya, iya. Mudah-mudahan. Dan tadi juga dapat rezeki lagi Bu nih. Oh, iya. Dari Mbak Ayu Cilacap nih, 50.000. Terima kasih dikasih rezeki. Dari Mbak Ayu dari Cilacap nih. Mbak Ayu, mudah-mudahan Mbak Ayu dikasih kesehatan, rezekinya amin. Tambah banyak. Amin. Tambah berkah. Amin. Udah bisa kata-kata lagi saya, Mas. Senang Bu ya? Iya, senang campur sedih, campur bingung. Iya, dapat rezeki yang tak terduga-duga Bu ya. Kok ada kini, orang Mas. Sehebat itu gitu loh Mas. Ada orang sebaik itu gitu loh Mas. Saya sendiri nggak nyangka. Nggak gitu. Nyangka Bu ya? Iya, saya sendiri nggak nyangka kok ada orang sebaik seperti itu masih rezeki segitu banyaknya gitu loh Mas. Oke Bu ya, oke deh ya, makasih deh ya, mudah-mudahan. Ini bermanfaat uangnya juga ya, buat jajan. Terima kasih. Tadi juga udah beliin beras sekarung juga Bu ya. Udah bisa buat kebutuhan ya, sebulan. Sebulan cukup itu Mas. Tadi 25 kilo kayak Bu. Kilo. Sehari aja setengah kilo enggak habis. Enggak gitu. Ya udah Bu ya, makasih Bu ya. Iya.